Aku nak muri kucing motor dia. Dah lah kamu tadi. Yelah, mau bagi. Ada aku bagi tadi. Sebelum nak turun makan tadi. Bodoh mu, encik bodoh. Hai, assalamualaikum. Okey, hari ni aku ada tas untuk mu. Senang je konten aku hari ni. Apa? Sebab Faridah kan seorang dengan anakmu kan? Apa kata kita dengan anak ia balik? Kenapa ya? Kita dengan anak ia balik. Macamnya contohnya, Faridah kan naik motor eh. Aku nak mu curi kucing motor dia. Tapi mula kena ambil. Mu kena curi. Curi kucing motor dia? Mu kena curi kucing motor dia. Sekarang ni dia tak ada sini. Macam mana? Aku rasa mu patut call kot. Macam mana ayat mu nak jumpa dia, Faridah? Please nak jumpa contoh. Nak call dulu? Call dia, ayat nak... Kucing motor, kucing please. Macam tu. Nak pinjam motor lah? Nak pinjam motor. Nak kucing motor. Dia mesti bagi punya. Tengok ya aku. Jangan sebut nama aku. Okay. Jangan sebut nama aku. Jangan sebut nama aku. Jangan sebut nama. Ke dia blok dah mu? Dia blok aku ke? Aku rasa dia... Tak. Hello. Hello, Rida. Awak? Mu duduk mana? Aku duduk kating kan, awak? Ni aku nak pinjam kucing motor mu mentah boleh? Nak pinjam motor? Apa? Nak pinjam motor mu? Motor aku. Ha, aku nak pinjam kucing motor. Aku nak pergi beli barang. Boleh lah. Boleh eh? Nanti aku pergi kat mu. Boleh lah. Boleh. Okey, boleh. Kunci kat aku ni. Jagi aku pergi. Okey, bye. Okey, bye-bye. Okey, so mu pergi minta kucing dengan dia. Minta kucing dengan dia. Nanti aku tolong sorokkan. Lepas tu nanti mu ayaklah, mu bagi dia kunci tu. Dia mesti macam, lah mu bagi dia. Dia kan kadang-kadang dia tak ingat. Gila ambil sekarang. Aku tak ada ikut lah ni, mu macam minta. Nanti mu main kat aku, mu bagi. Okay, thank you. Okay, jadi Isha dah suruh Safwan pergi ambil kunci motor dengan Faridah. Sebab Faridah tengah makan kat bawah. Sebabnya Isha nak sorok kunci motor Faridah. Tapi nanti kiranya acah-acah Safwan yang hilang. Sebab Isha ayak dia ke Safwan, jangan bagi tahu Faridah yang Isha suruh. Sebab Safwan mesti dia ikut, takkan dia nak bagi tahu kan. So nanti mesti Faridah marah dia. Padan muka kau Safwan. Kita tengoklah sekejap lagi macam mana. Okay, macam yang kita tahu, Safwan ni dia asyik kena marah aja. So saya suka bila tengok dia kena marah. Walaupun tak kena marah dengan saya, orang lain marah dia. Tapi kadang-kadang kesian juga dekat Safwan ni. Saya tak tahu dah jadi ke tak. Saya rasa macam Faridah tak syak pun saya. Sebab saya pun tak ada syak apa. Tak ada dah berbakat dengan dia nak kena ke Safwan ke apa. Ni macam Safwan pun dia ikut je. Saya harap dia tak bagi tahu. Ya, ke apa? Sarak? Aku just mak kuci. Aku nak guna motor. Ya. Sungguh untuk sebut nama aku. Tak sebut. Sikit pun. Lila. Lila. Betul. Betul. Moyak kena. Kayak kuci motor betul. Aku nak pergi beli barang aja. Mu sorok. Ni. Kau nak aku sorok eh? Ya tak syak aku mai aku sorok ah. Nanti kalau dia tanya moyak, aku bagi dah lah mai gitu. Aku bagi pas kat orang lain. Moyak mu pas kat orang lain. Kau guna nama aku ni. Tak guna aku. Please. Okay, pagi ni birthday mu kan? Mesti mu nak something hot macam mu tak boleh lupakan. Macam nanti kalau mu kena marah, at least mu tak boleh lupakan mana ni. Bagilah dia. Tak apalah. Okay. Tak apa. Mu jangan ayak dia ni. Mu nak ayak kena nanti kalau dia tanya. Aku ayak kau cile kena? Kau cile? Tak logik lah. Tapi mu tak record ke? Tak record. Mu nak ayak apa ni? Aku ayak... Mana? Aku nak ayak dia nanti. Aku tinggal kat mu tu. Okey. Ha, baik kita. Mai ada. Okey, tak apa. Tapi dia gigi kau cerita ada. Tak tahu. Ngepek lagi. Tak kena. Okey, thank you. Pandi pula aku tengok kan. Okey, bagus ah budak ni. Sebab konten aku hari ni nak tengok kebagusanmu, kejujuranmu. Aku bagus. So kalau macam Faridah tak marah panik ke? Kiranya mu tak jujur. Gitu. Tak apa, mu tengoklah konten aku nanti. Tak ada benda-benda situ lagi. Okay, thank you. Padan muka kau. Kenapa? Okay, so kita tengok macam mana nanti Faridah. Dia dah. Ya apa? Saya rasa memang dia akan kena marah. Okay, tadi kita dah tengok Faridah dah marah dekat Safwan. Tapi tak mampu teruk sangat pun. Muslim. Aku yang ada, mu nak jawab ke apa ni? Mu bagilah you marah sikit, kau yang tinggal ni tak, tak ada lah mu. Ya, mu tipu sikit lah. Mu ayak lah, mu ayak macam. Dia ada mana ni? Betul ni. Sana, sekejap. Tak boleh dengar. Mu nak tipu sampai bila ni? Apa dia marah? Aku nak betul-betul you marah. Mu pergi, buat you marah. Mu ayak you perlu, aku senang sikit aku nak record. Sebab aku takut you perasa tak aku ni. Mu ayak je, mu ayak. Macam,
Aku rasa aku tinggal. Moyak mu tinggal dekat ni. Moyak moyak tak ada. Kunci tu memang tak ada. Tak wujud dah. Memang tak kira ada dah atas dunia ni. Moyak aku cek dekat motor. Aku cek kat motor tak ada. Lepas tu moyak mu cek dekat ke pagi tak ada. Moyak mu tinggal lah. Aku rasa mu pagi dah macam gitu. Eh hey, aku tengok dah tak ada dalam beg aku, tak ada. Aku pergi kat motor pun tak ada. Aku dah lah kamu tadi. Belum bagi. Ada aku bagi tadi sebelum nak turun makan tadi. Ingat tak? Belum. Aku bagi kamu, tak kamu tak ingat. Bodoh mu. Tengah gadget bodoh. Eh tunggu. Kita masuk. Ada aku bagi, terus cek dalam beg. Eh, mu pinjam apa tu? Aku duduk dalam office. Aku buat konten spontan lagi nak main. Spontan? Bapa saya mu? Tak ada laku. Ni koci aku window. Aku pinjam motor dia tadi. Patut aku window mula koci. Dok, benar ke? Safwan yang nak prank Farida, yang nak sorok kunci motor. Pasti dia suruh Isha sorok. Dia suruh Isha sorok. Tadi ke boleh ya, pasti dia turun tu. Ya, tadi kalau kalau tak saya Farida boleh tengok konten ni. So, tak kan Farida balas dendam balik. Sebab dia cakap mua pegang kunci tu. Ha, dia takut Farida ambil dalam kereta dia ke. Ya, ya betul betul tengok tengok konten buat Isha. Tengok konten dia Isha. Betul kalau betul ubah siap mengah. Tapi bunuh Viva. Sebab dia nak pinjam kamera Isha. Waktu Isha kena pegang kamera macam tadi kan Isha di atas kursi pegang phone. Ha tu phone dia. Tak ada lagi. Okey guys. Eh betul lah. Bapa, siapa bila aku kena nipu ni? Siapa bila aku kena nipu? Kontenmu ke? Jahat. Masya Allah. Jahat dah jahat kawan dengan dia Farida. Okey. Jangan jangan kawan dengan dia. Dia buka pintu untuk kita orang. Buka pintu. Buka pintu. Okey, okey, okey. Okey. Ish, tak tahulah konten apa ni. Aku balas dendam kat mu. Kau apa mu ni? Aku difitnah. Apa difitnahnya? Percaya dia. Percaya? Ya, mak percaya kakak ini. Percaya kamu. Kita orang pernah percaya kamu. Lepas tu, tipu. Lah, sekali kalau orang buat apa-apa. Macam? Tak percaya aku. Memang aku tak percaya kamu. Kamu pernah menipu aku. Berapa kali dah menipu aku? Eh, ya, kena perasaan. Okey lah, aku rasa mu kena, aku rasa mu kena end konten mu ni. Konten mu ke? Konten dia ni. Ha, konten dia. Konten aku, mu ikat aku eh. Okey, thank you. Mu ikat aku konten ni. Nak tak. Tapi dia jahat. Dia plan. Dia suruh Isha buat konten. Dia suruh Isha buat konten. Tadi patutlah kat Isha duk main game ni. Dia suruh Isha buat konten, dia sorok. Lepas tu dia bagi kat Isha. Dia macam nak kenakan gitu. Nasib. Lepas tu dia cakap kalau dia record saya ambil kunci motor tu, dia takut nampak sangat. Okay, bye-bye.